Bantuin dong anak orang dikeplakin. Jangan dikeplakin lah. Ini pipinya merah semua, jangan. Jangan. Yuk nongkrong di kafe sambil cari bintang. Bintangnya yang cetar-cetaran. Gak cuma cari bintang, Danang bakalan ngajak kalian semuanya buat ketemu sama bintang-bintang yang bertaburan di kafe DMD. Setiap hari Selasa sampai dengan Minggu jam 9 malam. Eits, jangan lupa subscribe dulu channel Kilau DMD MNC TV ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena banyak banget tontonan-tontonan menarik yang bikin kalian perutnya dikocok-kocok. Kalian ada baju bapak tuh bagus loh. Bagus ya? Panjang sebelah, Pak. Oh iya. Kayak otak Angel. Modelnya. Tapi aku suka dia mau Opi tuh. Pantun buat kamu. Ada kertas di pohon buni. Naik kereta membawa itik. Atas dunia ini, wanita kamulah yang paling cantik. Jadi kamu bisa bantu aku nggak? Jadi supaya kita lebih mesra. Bapak sama ibu mau maaf deh, boleh udahan gak? Kita jijik. Pak, ada apa sih tadi manggil saya mau bahasa Inggris katanya, kan? Katanya bahasa Inggris yang James itu. Oh yang James. Kamu pandu lah bahasa Inggris. Aduh Pak, ini mohon maaf nih. Saya bukannya sombong. Saya 4 tahun di luar negeri. Oh, belajar bahasa Inggris? Nyasar Pak. Bisa pandu. Saya belajar bahasa Inggris. Boleh, boleh. Rame-rame sini. Ayo, ayo. Rame-rame. Ayo. Si Vega. Jadi kalau main games, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Iya. Ini sekaligus melatih kita untuk kayak lebih encer gitu ngomong. Bisa jadi. Sini, ayo bu. Contoh ya. Misalnya nih, bahasa Inggrisnya panjang. Long. Bahasa Inggrisnya tangan panjang. Long hand. Oh, long. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Bahasa Inggrisnya kuping? Ear. Bahasa Inggrisnya air? Water. Bahasa Inggrisnya kuping keluar air? Ear water. Nyerah. Curek. Apa? Bahasa Inggrisnya biaya? Kos. Bahasa Inggrisnya tanggal tua gak punya biaya? Nyerah. Anak kos. Apa? Bahasa Inggrisnya sweet apa? Manis. Bahasa Indonesia talk apa? Hah? Bicara. Kalau sweet talk apa? Sweet talk banyak bicara. Salah. Bicara manis. Salah. Aku cinta kamu. Lagi. Siapa yang bisa? Bahasa Inggrisnya bermain. Play. Bahasa Inggrisnya laki-laki. Boy. Bahasa Inggrisnya anak laki-laki ganjen. Play. Jadi. Ini gimana sih kalian ini gak ngebantu banget deh. Ini lagi susah. Wifi pasti. Kita menu. Udah ganti maksudnya. Dia mau makan. Kasih menu. Akhirnya Pak, kita beli juga. Kasih menu, alhamdulillah. Ayo cepet. Akhirnya si fakir wifi ini mau beli makanan. Kasih menu. Ayo. Saya minta menu cepet. Keren banget minta menu. Foto temennya lah. Buat story. Story apa? Siapa tahu nanti kapan-kapan mau beli di sini. Jadi nggak beli? Ini buat story, wifi-nya dong. Kirain mau udah berubah kamu. Silakan mau beli. Ada apa? Jadi saya tuh mau kedatangan teman saya dari Amerika. Yeah. Permasalahannya adalah saya kan juga kurang lancar ngomong kurang bahasa Inggris. Yeah. Di sini kan karyawan banyak. Karyawan saya juga saya tes tadi lebih parah. Yeah. Manajer di sini kan jago bahasa Inggris. Aduh parah juga. Kurang bisa. Gimana? Kurang bisa. Kamu bisa nggak? Kalau umpamanya bisa menjadi translate. Manajer di sini tuh jago bahasa Inggrisnya. Oh iya. Mana manajernya panggil? Danang. Udah, jago gimana bukan Pak? Bukan apa-apa. Bajunya aja sih lo kayak kuteknya awal. Kamu manajer kan di sini? Ya, saya manajer Pak. Bisa kan? Enggak. Jago. Waktu kemarin kan gue ajarin semua bahasa.
termasuk bahasa dia nih ya, bisa mengerti bahasa-bahasa benda mati. Hah? Boneka, kursi, apapun dia bisa tahu. Bisa mati punya rehasa. Karena hitungan ketiga nanti, Danang ini ngerti bahasa benda mati, kursi, boneka, dan lain-lain semua benda mati. Dalam pikiran Danang, mereka itu bisa berbicara. 1, 2, 3. Dia ngerti, ya kan? Waktu itu diajarin. Bisa dong, Bang Opi. Mas Danang. Kenapa bilang, ngomong apa dia? Apa katanya? Jangan. Apa, dia ngomong apa? Jangan sakit. Katanya dia bilang apa? Au, gitu. Sakit. Jangan. Sini. Ayo, ganteng. Emang dia ngomong apa sih? Dia kan orang dia nggak ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa? Babynya kasihan. Jangan, belum. Tulangnya belum cukup. Jangan. Iya, itu dikunjuk-kunjuk. Jangan. Sini. Itu kursi pada ngomong apa dia didudukin? Itu kursi dua-duanya dia dudukin ngomong apa? Jangan. Kenapa? Bilang apa dia? Apa katanya? Kenapa sih? Ini kursi emang buat didudukin, Dana. Apanya yang berat sih? Dia minta tolong pinggir sedikit, jangan ke situ semua. Kenapa katanya? Sakit keberatan. Makanya nih kursi. Orang emang kursi itu buat didudukin. Gimana deh? Jangan ditabok-tabok pantatnya. Gak boleh. Kenapa sih Danang? Jangan jahat dong ya sama begini-beginian. Apa sih Danang, emang ini kursi? Sedih-sedih semuanya. Nang, ini tuh kursi. Kursi itu emang buat didudukin. Bu, bukan apa-apa, Bu. Bukan apa-apa, dia ngeluh dari kemarin, Bu. Didudukin terus dari kemarin. Wah, ngaco. Jangan dikeplakin. Ini pipinya merah semua, jangan apa dikeplakin. Katanya pusing. Dia ini juga barusan tuh curhat. Apa katanya? Jangan Nang, bantuin gue dari kemarin gue dikeplakin. Emak gue udah marah-marah nggak bisa bales. Katanya gitu. Dia di sini ngapain coba? Dia di sini cuma tiduran katanya. Numpang aja di sini. Jangan, Bang. Itu kan gitar, lu tinggal nyanyi aja. Biasanya kan lu doyan banget nyanyi, minta tolong aja. Minta tolong dia semua ini juga punya hati, jangan disakitin terus. Tapi ini kan ngomong apa? Dia ngomong jangan dipetik-petik. Kenapa? Ya udah, ini sakit semua. Biar ada bunyinya, Danang. Udah. Hitungan ketiga normal, 1, 2, 3. Nah, ngapain tuh? Sekarang kita tinggal tunggu nanti datangnya jam berapa kira-kira tuh yang dari apa ya? Oh, dari Amerika. Dari Amerika. Oh, dia sih katanya sebentar lagi mau tadi ngasih tahu. Iya. Udah ada di airport tapi lagi nunggu barang. Lagi nunggu bagasi. Lagi nunggu bagasi ya. Iya. Semoga sih ada apa sih, Bu? Masa saya disuruh main boneka, Bu? Tapi udah aman kan, Bu, Pak? Aman. Oh,
kecilan